aku parkir di situ mobilnya, terus ada kayak mobil tour gitu, terus kita langsung naik deh. Nah, ini view-nya. So guys, jadi ini, jadi kita turun dari mobilnya langsung ada air mancur cantik. Kita bisa foto-foto di sini. Guys, sekarang kita lagi naik ATV. Tadi oh ya, kalian kalau misalkan mau naik ATV, kalian bisa apa sewa ATV-nya di front office-nya, dan satu ATV gini sewanya 200.000 per 40 menit ya. Terus kita bakal keliling di track yang udah disediain sama apa orang itu. Pokoknya yang udah disediain. Jadi kita bakal ke area depan. Yuk, ikut. Nah, ATV yang ini bisa dinaikin sama 2 orang atau bawa anak kecil, jadi 3 orang ya. Ini doang lo. Hey. Nah guys, tadi karena kita udah selesai ngelilingin daerah angkasanya, sekarang kita juga boleh keluar dan nanti juga dituntun sama mas-masnya harus ke arah mana. Sekarang kita udah di luar tadi, udah beda track. Wow, kayak berbatu. Ternyata di daerah sini banyak yang jualan makanan. Aduh, sekarang kita dibawa ke track yang lebih menyeramkan lagi dan lebih terjal lagi. Dan ini pemandangan dari jalanan yang terjal dan jelek ini guys. Oh my god. Jadi kita memutuskan untuk putar balik ya, karena treknya sudah di luar batas kemampuan. Oh my god. Begini doang loh. Jalannya benar-benar batuan miring-miring. Oh my god. Ini doang loh. Kita di jalan trek ATV yang di luar hotel ini banyak orang-orang jualan guys, dan ada kayak taman buat nongkrong-nongkrong juga. Nih banyak yang jualan tuh. Wih, ini mirip banget sih tuh. Ada namanya Taman Patan. Ini juga bisa buat foto-foto. Masuk lagi, udah mendekati balik ke ininya, trek yang bagus ya. Nah ini udah mulai aman akhirnya ya. Hey guys, yeah.
Tapi agak pegal ya. Megang gasnya pegal.